Guys, guys, sebelum mulai ke videonya, aku ada info nih. Jadi sekarang aku udah buat Instagram. Ya, hitung-hitung biar saling komunikasi gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Enjoy! Bosan gak? Bosan gak? Bosan lah, masa enggak? Les, aku punya pertanyaan. 1 + 1 berapa? Besong. Itu pun masih kupertanyakan. Ya 2 lah jawabannya. Gak bisa mikir kau. Kalau aku tambah kamu? Hah? Udah buri, jelek, sok-sokan lagi. Hei, amang, gitu kali pun. Far, pulang aja yuk kita. Bosan kali pun di sini aja. Yuklah. Les, kita beli es dulu yuk. Hei, aku gak bawa duit loh, Far. Tenang, aku traktir. Yuklah. ...346 menit kemudian. Makasih, Wak. Makasih, Far. Sans ae. Aduh, yang dua ini kenapa nggak puasa? Ya enggak lah, Wak. Kami kan non-muslim. Ngapain pala harus puasa? Aduh. Loh, kirain tadi puasa loh. Minta maaf lah ya, Wak. Nggak bilang dari tadi pula kau. Udahlah, bawa pergi dulu. Dadah. Far, bagaimana kita besok puasa yuk? Jangan gila lah kau, Liz. Ih, betulan lo aku, Far. Tapi kalau besok puasa, berarti kita besoknya jam 3-nya harus ikut sahur juga lah. Iya, jadi ya udahlah, aku maulah kalau kayak gitu. Deal ya, jangan bolong-bolong, cuma 1 hari loh. Mak, Mama mau ngapain sih? Dari tadi beres-beres baju, mau minggat Mama? Mama sama Bapak mau pergi loh ke kampung, ada urusan penting katanya. Katanya kau gak usah pala ikut, di rumah aja kau. Betul itu, aku ikut kan. Iya, cuma 1 hari nyo. Oh iya mak, jangan lupa ya uangnya besok terakhir dikumpul karena besok acaranya. Jadi aku besok bawa uangnya ya. Kau juga bang, pergi juga kau, naplah itu. Yoi, sama si Kiren juga. Bah, jadi aku di rumah sendirian mak ini ceritanya. Ya enggak lah, tenang aja lah kau. Tadi Mama udah ngomong sama mamanya si Fahri. Besok kau dititipkan di situ aja ya, main-main sama si Fahri lah. Karena Mama malamnya udah pulang. Sama bajumu nanti sebagian Mama titipkan ke situ aja lah. Soalnya kan nanti rumahnya Mama kunci. Ya kalau nginap di rumah si Fahri ya mau lah ya, apalagi. Nah gitulah, harus mandiri, udah besar kok. Tapi janji ya Mak, pulangnya malam jangan bohong. Iya. Udah sahur, makan aku. Nanti kan aku udah puasa. Harus pelan-pelan ini. Kalau nanti ketahuan malu kali lah aku sok-sok puasa. Pelan-pelan, tenangkan diri Kolisa, jangan sampai gerbek.
Si Fahri udah bangun belum ya? Dadah, Mak. Jangan lupa ujian-ujian uang jajan. Tapi kan aku puasa. Mak, gak usah jadilah. Gak usah. Ya, makasih. Loh, kenapa gak jadi? Ya, gak apa-apa. Aku juga mau pergi. Tata titi tutup. Pergi dulu. Bye-bye. Jangan ada yang rindu ya. Oke, udah pergi semuanya. Saatnya aku ke rumah si Fahri. Fahri. Oh, Fahri. Halo, Far. Aku udah datang. Oh ya, Lis. Ngomong-ngomong, kau dititipkan di rumahku ya? Iya. Oh iya, tadi kau sahur kan? Ya iyalah, cemana lah kau itu. Oh iya, ngapain nak kita ini? Far, rumahmu kok sunyi kali, kemana semuanya? Mamaku lagi pergi sama bapakku. Palingan nanti malamnya pulangnya itu. Oh, jadi kita ini berdua aja? Ya enggak lah, keduyut. Kakakku lagi di kamar gitu, main HP dia. Oh, kukira lah. Lis, kita mabar yuk. Mabar endasmu? Orang aku aja enggak punya HP kok. Tenang, aku masih punya satu lagi HPku. Ya, HP lama aku, meskipun agak kentang sih, tapi sabilah. Tapi mabar game apa, Barbie? Kita mabar game FF. Hah? Game FF? Itu kan game Free Fire. Abangku itu sering main itu loh. Kayaknya seru loh. Hei, Lis, jangan kayak bot apa jalannya. Bot itu apa? Bot itu player pemula loh, Lis. Kayaknya sih. Player itu apa? Halah, udahlah. Gak usah pala banyak tanya. Udah mau boyahnya ini. Boyah pula apa? Sabar. Boyah itu artinya menang. Oh, gitu ya, Far. Maklumlah ya, aku kan baru pemula. Yeay, boyah. Yeay, boyah. Lis, minta gorengkan telur yuk sama kakakku. Awas kena marah loh. Tenang, dapro ini bos. Kak, gorengkan telur. Ai, udah tidur. Maria nak manja. Ya udahlah, biar aku aja yang gorengkan. Aku udah agak-agak bisa sih, meskipun agak noob. Gini loh caranya, Far. Pertama-tama kau pecahkan telurnya, kau taruh di mangkok. Siap itu aduk-aduk. Tapi ini aku bikin telur dadar ya, bukan telur mata sapi. Aduklah terus, baru itu kasih micinnya kan. Tapi jangan banyak-banyak juga, nanti terlalu asin. Nah, siap itu panaskanlah minyaknya. Kita tunggulah ini dulu panas. Bentar lagi ini siapnya panasnya. Udah panas, baru itu masukkan deh. Tinggal kita tunggu mateng loh, Far. Ih, gosok. Malu-malu ini negara aja ya kan, Far? Jadi gimana lah ini? Pahit kali pun, gak ada mantep-mantepnya dikit pun. Yang pahitan. Makanya bodoh, jangan pula kebanyakan cerita kau. Far. Oi,
apa? Kita kan puasa. Lah, sok-sok mau puasa kita, pagi-paginya udah buka. Udah kupala-palai tadi bangun pagi. Apalah artinya itu, Far? Hayo, apal itu? Ya mana lah saya tahu. Ya mana tahu-tahuku itu bahasa kelinci bengean. Cuman kau yang tahu itu. Iya. Kelinci bengean gak tuh. Far, itu kamar apa? Kok kayaknya beda ya? Oh, itu. Itu gudang loh, Lis, tempat-tempat barang yang udah enggak dipakai lagi. Kita tengok yuk. Tada, udah sih gini aja. Tapi ini cuman kebanyakan baju-baju yang enggak dipakai lagi. Kita buka yang ini dulu ya. Siapa tahu ini kayaknya baju-baju kakakku yang dulu. Tuh kan betul, ini kostum-kostum kakakku yang waktu dia masih SD masih tersimpan rupanya. Coba pakai, Lis, cantik loh kayaknya. Please. Okay. Much 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 later. Tada, cantik aku kan? Baju aja cenih-nehi. Iya, Lis, cantik kali lah sama Kawi. Iyalah, Lisa gitu loh, si cantik. Halah, masih lebih cantikan lagi Lisa Blackpink daripada kau. Weh, iri, bilang bos, hai. Halah, gera kali lah kau. Yaudahlah, coba kostum yang kedua. Yoi. Far. Kostum sih kostum, tapi gak gini juga lah. Parah kali kau, kostum kunti pula lah yang kau kasihkan sama aku. Cantik kali kau, Lis, pakai itu. Mau coba lagi enggak? Ah, udahlah, ayo ke taman. Ah, kau semua mau kau kasih kostum. Pertama kuntilanak, sinder bolong, suster ngesot. Bentar lagi paling kau kasih kuyang. Entah apa-apalah. Tapi kan kau cantik pakai itu. Yaudah, ayo ke taman. Many, many minutes later. Ih, beca. Cantik kali loh ini warna merah. Kuna iya, Far. Iya. Ya, kayak mana ini, Far? Lis. Ya, kena tipu si Miska. Tertekan kali kayaknya hidup kau itu, Lis. Udahlah, gak usah pala kembut kau. Udah 8 tahun memang itu. Udah lama kali sih memang darapu. Nah, satu pun kau terlalu keberatan dosa, Lis. Aku aja yang pakai itu berkali-kali gak pernah rompon sampai kayak gitu hancur. Udah rapunya rupanya. Udah panik kali tadi aku. Ayolah kita pergi ke taman. Yang terakhir sampai anaknya ibu-ibu yang gila itu. Ah, malas sih aku jadi anaknya. Kau aja, tengok tuh persis gilamu sama dia. Kan yang ku bilang yang terakhir, bukan ku tunjuk kau. Tunggu lah, Far.
Yo ho ho, kalah sih langsung. Yalah kita main lanjutan, aku yang sebelah sana. Oh iya Far, ngomong-ngomong kau udah bisa bahasa kelinci bengaan itu kan? Buah-buah. Ya ngerti-ngerti dikit lah, meskipun aku agak-agak gak tahu. Alah entah apapun. Ayo Liz, naik perosotan, sama-sama ya. Ogah. Yau. Lagi-lagi, ayo. Ayo, seru kali loh. Ayo Far, sama-sama. Ayo. Uwi. Lagi-lagi. Turun kau Far, turun. Pas sekali kau kayak mau yang antren. Far, itu siapa? Sinilah dulu kau, turun. Apa rupanya? Itu loh, kayak ada orang. Kayaknya anak cewek. Yuk kita samperin. Cuman mau lihat-lihat aja sih. Namamu siapa kalau boleh tahu? Kenalin, nama aku Uwis, E-U-I-S. Nama kalian siapa? Kenalin, namaku Fahri Pesong. Tapi sering itu panggilannya anak ini ya. Namanya Lasung itu, kalau aku yang bilang. Loh, kok Lasung? Nama aslinya siapa? Nama asliku Lisa loh. Oh iya, kau tinggal di mana ngomong-ngomong? Oh Lisa, nama kamu bagus banget. Oh iya, BTW rumah aku yang di depan kafe di kompleks Sakura itu loh. Kalian tahu kan? Pasti tahu lah, kalian kan orang sini. Oh, rumah orang kaya itu loh Lis, yang tingkat itu loh. Oh iya, tahu. Ngomong-ngomong kau orang baru ya di sini? Iya, aku baru pindah kemarin. Aku dari Bandung. Oh, orang Bandung. Selamat datang di kota kami. Makasih. Oh iya, aku boleh gak temenan sama kalian? Ya boleh kali lah. Yuk kita main-main di sana. Les, naik prosotan dulu. Ayo, cepet weh. Lagi. Awas kepleset kau besok. Ini lagi everybody. Kalian tahu nggak supermarket yang di dekat sini? Soalnya aku disuruh beli sesuatu sama mamaku. Kami tahu. Yuklah sekalian pulang, kami antarkan. Deketnya dari sini, itu tuh yang ada logo merah. Far, nanti kita sekalian beli minuman ya. Oke. Mbak mau tanya, di sini ada jual tepung terigu nggak? Ada dek, bentar ya ibu ambilkan. Is, kali nggak puasa ya ternyata. Bah, ternyata kau puasa ya. Kukira kau nggak puasa. Aku puasa loh, Liz. Aku orang Muslim. Jadi cemana lah ini?
Nggak apa-apa, kalau yang udah namanya niat puasa, godaan apapun nggak bakalan ngaruh lah. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Lagian, bentar lagi buka puasa kok, oke? Aduh, gimana ini? Jadi nggak enak awak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, tenang aja. Far, aku ke rumahmu dulu kan? Iyalah. Cepat loh, Lis, aku mau mandi. Cepat lo, Lis. Jangan konser pula ke situ. Udah bawa kali aku ini. Masa sih? Cepat lo, Lis. Fahri. Udah pulang, Mama. Yeay. Loh, di mana si Lisa? Katanya tadi dia dititipkan di sini, kan? Itu mandi dia sambil konser, Mak. Konser si Fahri ini suara dengernya nih asal tuduh aja anak ini. Yalah, Lis, ngaku aja apa susahnya sih? Kok kira aku tuli? Jelas-jelas tadi aku dengar. Lis, tadi mamamu kan nelpon ke telepon ibu kan? Terus katanya besok siangnya orang itu pulang. Jadi kau di sini aja lah tidurnya ya. Daripada di sana kan gak mungkin kau sendirian. Nanti di kamar si Fahri aja kau tidurnya, gak apa-apanya itu. Mak, gak aci lagi itu. Masa aku tidur sama cewek? Halah, banyak kali lah gayamu. Cewek, masih kecilnya kau. Kutabok kau nanti kau ya. Entah ini si Fahri, sok-sokan kali kau, sok-sok malu. Thanks for watching, I hope you like this video and don't forget to subscribe because subscribe free. So Inggris, tapi kayak bengean jadinya, aduh. Bye guys, jangan bosan nontonin video aku ya, muakase.